lucu banget. Kakak paling perhatiin tuh kalau makeup apa sih? Kalau kalau keluar, kalau kayak biasa keluar gitu. Kalau aku sih kalau daily aku paling cuman alis, mascara, udah nggak lipstick, sama blush on. Banyak ya. Tapi emang cocok banget ya. Iya itu kayak aku aja kalau misalnya jadi cewek itu ngeliat kakak, aduh pengen kayak ngeliat matanya terus gitu. Gimana kalau bacanya kakak? Aduh, kayaknya dia tidak bisa berkedip deh. Emang kamu kalau misalnya, kamu kalau lagi jalan sama pacar kamu kayak gaya berpakaiannya gimana sih? Gaya berpakaian aku, sebenarnya aku anaknya simple banget. Kayak nggak mau yang riwah-riwah gitu sih, kayak cuman paling casual-casual doang. Atau nggak banyakan, apa ya, kalau misalnya jalan sama pacar paling yang kayak tank top, terus blazer, terus pakai jeans, kayak gitu-gitu sama aja sih aku sebenernya. Juga, aku pokoknya kan kita anak sporty. Iya, apalagi cowokku anak sport kan, jadi aku lebih menyesuaikan sama dia. Kalau kita yang heboh, dianya kayak ini nggak nyambung. Tapi kalau kayak makeupnya gitu yang kamu paling perhatiin kalau misalnya mau ngedate gitu kan? Kayaknya sekarang tuh ya eyeshadownya bagus, gold gitu. Cih. Kakak juga loh, aku suka pink gitu. Yang ini kayak buat Valentine. Valentine gitu ya. Jadi biar sweet gitu ya, biar dia nggak bisa berkedip gitu ya. Kamu gimana? Kalau aku tuh lebih apa ya, lebih mementingkan lipstick, terus kayak eyeshadow sih. Tapi cowok kamu pasti ini sih, kamu kalau pakai highlighter tuh glowing banget karena kulit kamu kan eksotis. Glowing kan? In the dark. Terus kalau ada lampu tuh emang sengaja digini-gini. Biar. Tapi kayak misalnya fashion gitu, kamu apa yang kayak ada do's and don'ts-nya yang kayak gue enggak sukanya pakai gini kayak, atau gue enggak cocok pakai kayak gini. Kalau kayak aku kan pahanya gede ya, say. Jadi aku tuh menghindari yang kayak bikin badan bagian bawah kelihatan gede. Dan aku paling suka pakai celana high waist sih, karena itu kayak bikin pinggang jadi kecil. Aku suka banget sih kalau pakai high waist gitu, soalnya kayak kaki juga jadi jenjang banget. Terus aku lebih suka tuh pakai sepatu gede. Jadi biar kakinya kelihatan kecil gitu. Terus apalagi ya? Kayak rambut juga kamu ini enggak? Kalau rambut aku pokoknya misalnya aku keluar nih, pasti aku 3 atau 4 kali ganti rambut. Entah itu digerai atau dicepol satu atau diginiin atau enggak aku kepang. Iya, aku juga gitu. Sama kayak bosenan gitu sih. Iya. Jadi aku pernah jalan sama ex gitu lah. Jadi dia tuh kayak sampai heran gitu. Terakhir pas udah sampai di rumah baru ditanya, "Aku hitung-hitung kamu ganti style rambut kamu tuh 4 kali loh. Kok bisa gitu ya?" Sampai kayak dia bingung sendiri. Oh iya, aku baru ngeh juga. Pokoknya tiap kali ke toilet itu harus sama sih, aduh kayaknya bosen nih rambutnya seperti ini. Tapi pacar kamu ada gak kayak, "Aku tuh sukanya kamu pakai baju kayak gini," gitu? Oh no, aku langsung backlist sih kayak cowok-cowok kayak gitu. Tolong ya jangan ngatur dulu, jangan ngatur. Kita masih bisa, berbuat apa yang kita suka gitu loh. Ngapain harus diatur-atur. Betul, aku kayak berpengalaman sekali. Aduh, malu deh.